Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang kali ini saya memikat burung di hutan pohon duri ya. Hutan pohon duri seperti ini. Ini pohon di sini pohon namanya pohon duri karena pohon di sini pohonnya berduri. Oke, kita akan coba cari lokasi di sini untuk pikat burung madu, burung serangga dan lainnya ya. Oke, ikut terus kursiran saya. Untuk mikat burung, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like dan subscribe agar saya lebih semangat untuk buat video-video pikat lainnya. Ini ya lokasinya seperti ini. Ini sekarang jam 12 siang ya. Kita akan coba mikatnya siang-siang hari. Ini cuaca sangat panas sekali teman-teman di Kota Kupang ini. Oke teman-teman, kita akan bersihkan dulu ranting-ranting pohon ini ya untuk pasang pulut. Kita akan mikat burung cakung buat tempat ini ya, atau burung serangga lainnya. Untuk pohon rantingnya sudah kita bersihkan, akan kita pasang pulut di tempat ini. Ini kita pasang sampai pulut habis ya, sampai rantingnya terpasang semua.
Oke teman-teman, pulutnya sudah terpasang semua. Akan kita putar suara MP3 untuk menjebak burung-burung madu dan burung lainnya di sini ya. Oke teman-teman, kita dapat 5 ekor ya. Sekali pikat terdapat 5 ekor burung. Ini burung malipaga dan lurik semua. Ini ya, contoh burung malipaga dan lurik. Ini kita dapat 5 ekor burung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita akan buka dulu dari lemnya.
mengikatnya di siang hari, lemnya lembek ya, karena suhu cuaca sangat panas. Kita bukanya dengan pelan-pelan ya. Ini yang kita dapatkan hasil sekali kena. Ini ya teman-teman, sekali kena langsung 5 ekor. Kita akan kasih bersihkan bulu burung dulu agar kita akan mikat lagi. Maaf ya teman-teman, untuk mikat kali ini cuaca sangat panas, makanya lem agak meleleh dan lembek ini. Padahal lemnya kita sudah setting keras. Ini ya, sekali kena langsung 5 ekor. Ini kita dapat burung kipasan lagi ya, langsung kita rilis saja karena bulunya sudah bersih. Oke teman, video ini sampai sini saja karena cuacanya sudah mulai mendung dan hujan, kita langsung pulang saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, dukung channel Santu berkembang lebih baik lagi. Burung ini banyak di sini sekali teman-teman. Tadi penasaran, burung pada penasaran untuk suara ini.
Karena kita akan sudahi pikat ini, kita akan pulang dan pergi.